MNC Sekuritas tengah bersiap untuk menjadi perusahaan sekuritas nomor satu di Indonesia. Keyakinan ini dikarenakan induk usahanya yaitu PT MNC Capital Indonesia TBK yang memiliki kode emiten BCAP mengakuisisi mayoritas saham Our Batch Creation and Company LLC AGCO. Perusahaan yang berpusat di New York ini merupakan broker saham dalam perdagangan global dan riset mendalam secara eksklusif untuk para investor institusi Amerika Serikat. Mengawali tahun 2021, MNC Sekuritas melalui induk perusahaannya PT MNC Capital Indonesia TBK membuat langkah strategis dalam pengembangan bisnisnya. Mayoritas saham Eurbach Grayson & Company LLC AGCO yang berpusat di New York diakuisisi perusahaan milik MNC Group ini. Dengan mengakuisisi saham AGCO, MNC Capital Indonesia akan mendapatkan keuntungan dari kuatnya jaringan internasional AGCO serta akses ke 126 mitra lokal di seluruh dunia. Tak hanya itu, akuisisi ini bertujuan untuk melengkapi jaringan distribusi kegiatan pasar modal MNC Sekuritas, placement dan broker saham, pasar utang, investment banking, riset, dan online trading. Dalam rapat koordinasi MNC Sekuritas tahun 2021, Executive Chairman MNC Group Haritanu Sudipyo optimis pasar modal di Indonesia akan semakin besar. Hal ini seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya pendapatan per kapita. Melihat sekuritas ini akan sangat luar biasa, seperti di China juga akan booming. Mungkin selama ini asing dominan, tapi kalau kita perhatikan perlahan tapi pasti, dan terakhir melonjaknya luar biasa, pertumbuhan daripada pemain domestik. MNC Group merupakan satu-satunya grup yang tumbuh secara nasional dengan latar belakang pasar modal. Untuk itu, MNC Sekuritas berkomitmen akan selalu memperhatikan produk dan layanan kepada para nasabahnya, sehingga MNC Sekuritas dapat menjadi yang nomor satu di Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan.